dari Kampung Baru Gunung Toar yang berada di jalan sebelah kanan, di mana dua jalur kecamatan Gunung Toar ini pada pacu jalur kecamatan Lubuk Trentong beberapa yang lalu sempat podo di hari yang kedua. Namun pada hari ini dua jalur andalan kecamatan Gunung Toar kembali tampaknya harus beradu fisik antara Ngiang Kuantan Cahyo Nagori. Raja Ponsel berada di jalan sebelah kiri, tertinggal sudah oleh haluan jalur tapak godang Sungai Gorakan Raja Ponsel dari PT Prima Sinergi dari Gunung Toar yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para penyuka sekalian, baik kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Nomor ketujuh, Raja Laut Ketua TP PKK Kabupaten Kuansing dari Sungai Seri, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Putri Kuntum Bunga Andini Azura CP Bukit Tigo dari Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir. Jalan sebelah kanan yang menang adalah Putri Kuntum Bunga Andini. Baik, kita liput dan kita kabar kembali untuk hilir yang ke-12, Ngiang Kuantan Cahyo Nagori Raja Ponsel berada di jalan sebelah kiri yang tadinya tertinggal mampu menyamakan bahkan ambil alih sudah kemenangan sementara di haluan jalur tapak godang Sungai Gorakan, sama-sama disponsori oleh Raja Ponsel, dua jalur dari kecamatan Gunung Toar. Nah, yang tadinya tertinggal tapak godang mampu menyamakan haluannya dengan haluan jalur Ngiang Kuantan Cahyo Nagori. Tertinggal kembali Ngiang Kuantan Cahyo Nagori, tipis di pertengahan panjang peserta akhir. Nah, ambil alih lagi Ngiang Kuantan Cahyo Nagori, benar-benar terjadi adu fisik, adu kekuatan. Masuk. Saudara.